Jadi pada masa kini, kelajuan internet adalah salah satu faktor utama dan penting untuk setiap pengguna. Ia bagaikan satu hak asasi yang perlu dinikmati setiap insan. Banyak tawaran dari syarikat telekomunikasi dengan data yang terlampau banyak. Tetapi adakah kita benar-benar perlukan sebanyak-banyak data dan perlu berbelanja lebih dengannya? Untuk itu, saya akan rungkaikannya pada hari ini. Assalamualaikum dan hai and over, sama saya Arif Ismail. Jadi hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai salah satu telco yang ada di Malaysia. Jadi sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada You Mobile kerana menaja episod kali ini. GX50 More insane than a laser lamp. GX50. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita akan beralih kepada cabaran pertama, iaitu menonton video YouTube pada resolusi Full HD. Okey, kali ini kita ada iPhone 7 Plus di bahagian kiri dan kita ada iPhone 8 Plus di bahagian kanan, dan di tengah ini kita ada iPhone XR yang telah dimasukkan dengan SIM card You Mobile. Dan kali ini kita akan membandingkan kelajuan internet berdasarkan kebolehan untuk mainkan video klip di YouTube. Jadi kita akan mulakannya. 1, 2, 3. Jadi seperti yang kita lihat, iPhone 7 Plus telah berhenti memainkan video klip, yang mana berlaku sedikit isu buffering dengan telco yang berada di dalam telefon ini. Berbanding dengan iPhone XR dan iPhone 8 Plus, keduanya masih berjalan dan mampu memainkan video ini tanpa sebarang isu kelajuan. Okey, tadi kita telah tengok perbezaan kelajuan ketiga-tiga telco ini dan kita akan beralih pula ke cabaran kedua, iaitu bermain PUBG Mobile. Jadi kali ini kita akan menggunakan telco sepenuhnya, iaitu mobile data sepenuhnya, tanpa menggunakan Wi-Fi di pejabat ini. Dan kami telah memainkan sepanjang satu tim tadi dalam arcade mode, yang mana untuk pengalaman saya menggunakan You Mobile Pascavaya, nampaknya memang sangat lancar. Dia punya frame rate tu nampak semua, tak ada nak lag apa. Selalunya cabaran bila menggunakan mobile data, cabaran ialah latency. Ya, tapi untuk You Mobile Pascavaya yang saya guna ni memang nampaknya memang tak ada apa-apa sebarang isu. Dan tadi saya pun boleh dapat 3 kill. Tak dapat 3 kill dalam team saya. Power. Antara yang terbanyak. Dan bagaimana pula dengan Nazrin? Okay. Adakah pengalaman main ke PUBG tadi nampak lancar? Saya main PUBG menggunakan iPhone 8 Plus. Dan seperti hari cakap, menggunakan mobile data pada tetapan high. So PUBG ada tetapan grafik dia tersendiri kan. Saya punya paling tinggi sekali, iaitu high. Memang tak ada masalah bila tengah loncat daripada kapal terbang apa semua. Lari sini sana memang tak ada masalah texture popping ataupun latency. Tapi tak dapat bunuh orang, tapi saya sempat selamatkan Fahim sekali. Lepas tu saya mati, tapi memang selain daripada tu memang tak ada masalah. Jadi Fahim, macam mana? Okay, overall main sebenarnya okay, tak ada masalah. Cuma awal-awal masa loading tu dengan lepas dia terjun tu, pakai baju terjun tadi tu, nak masuk ke warehouse tadi tu, dia ada lag sikit. Masuk je warehouse tu, dia keluar balik ikut dinding. Macam boleh tembus, macam ada ghost effect macam tu tau. Masa tembak orang lah, tadi turu tu tak keluar-keluar. Jadi terus mati. Time tu lah yang dari Nazrin selamat kan. Setting juga sama, tetapan dia yang paling tinggi dalam iPhone yang ada. Awal-awal dia masalah, lepas tu dia okay, overall okay. Ada latency sikit yang awal-awal tadi tu. Nampaknya itulah untuk percubaan kami, untuk percubaan PUBG Mobile menggunakan mobile data. Dan kita akan pergi ke cabaran ketiga, iaitu cabaran outdoor menggunakan Waze, yang mana kami akan menuju ke satu lokasi dan kita akan uji sendiri bagaimana prestasi telco apabila berada di luar. Jadi kita akan ikuti cabaran tu. Let's go. In 100 meters, turn left. Okey, jadi Nazrin, tadi kita telah cuba aplikasi Waze. Jadi bagaimanakah prestasi Waze dengan telco yang Nazrin gunakan? Waze agak bagus. So kira bila kita masukkan lokasi My Town ni, dia dapat tangkap dengan cepat. Dia dapat tangkap lokasi GPS saya dengan tepat. Lepas tu bila dah berjalan, masuk terowong. Masuk terowong memang tak ada masalah isu signal loss. In fact, bila kita dah macam tadi tersesat jalan sikit, terpusing sini sana, dia dapat lock balik GPS dan bagi tahu kita arah yang betul dengan cepat.
Itu yang bagus. Jadi nampaknya hampir setara dengan apa yang ditawarkan oleh telco lain dengan U-Mobile. Ya. Jadi Syafia, bagaimanakah prestasi telco Syafia apabila menggunakan Wiz? Okey, macam tadi, bila nak tukar jalan, dia bagi notification lambat sikit. Macam tu juga bila suara, apa ni, dia punya suara tu nak keluar. Nak keluar bila nak bagi tahu jalan tu, dia lambat. Okey, tadi kita telah mencuba aplikasi Waze menggunakan pelan pasca bayar U-Mobile dan hasilnya amat setara dengan apa yang Nazrin cakapkan tadi. Yang mana ia tidak memberikan sebarang signal loss apabila berada di dalam terowong dan paling saya suka ialah apabila menukar lorong ataupun tersilap jalan, ia akan memberitahu anda pembetulan secara serta-merta tanpa sebarang isu. Dan jika anda ingin bertukar kepada U-Mobile, anda boleh layari U-Mobile hari ini untuk menyemak liputannya di lokasi anda dan seterusnya anda boleh mendaftar plan baru U-Mobile ini daripada cawangan U-Mobile berhampiran dengan anda atau di laman u.com.my. Jadi sekian sahaja untuk perbandingan internet telco pada kali ini. Diharap paparan ini dapat membantu anda untuk memilih telco yang lebih berbaloi untuk dimiliki. Kenapa perlu bayar lebih sekiranya pengalaman menggunakannya adalah sama? Jadi sekian sahaja daripada saya, Ari Ismail. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Gila unlimited. More gila than a laser llama. Who's gila of that K-drama? Stream and game like crazy. Say my name, call me maybe, sorry. And snap like mad, meow like a cat. Spam your group chat. Gila unlimited. Diva in the AM, a rapper in the PM, running for PM, sliding into your DM. Sayonara quota, dance like a rama rama. She's a sugar llama and your baby mama. Gila unlimited.